Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini siaran khas eksklusif bersama saya Malina Manaf dan hari ini kami bawakan Ustaz Ni Omar Ni Abdul Aziz, calon bagi Dun Cempaka di Pekalan Cepa, mewakili parti Pakatan Harapan, dan kami bawakan saudara Ustaz di sini kerana kami faham di luar sana banyak persoalan yang masih belum terjawab, dan kami faham kerana masih ada yang mahu melihat Ustaz Ni Omar bercakap lebih panjang berhubung apa juga isu yang timbul selepas beliau mengumumkan hasrat bertanding di kerusi Dun Cempaka. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih bersama kami hari ini. Saya faham kesibukan calon untuk bertanding, untuk berkempen dan sebagainya, tapi ruang yang diberikan ini kami hargai sangat-sangat. Dan pertama sekali saya nak mulakan, kita nak cerita sedikit nostalgia. Apabila Ustaz Ni Omar muncul di khalayak, di pentas politik, ramai seolah-olah merasakan melihat Allahyarham Datuk Seri Ni Abdul Aziz, dan ini semua orang kaitkan bagaimana macam Ustaz mendapat inspirasi untuk terlibat dalam politik. Saya difahamkan dalam cerita-cerita sebelum ni Ustaz ikut arwah Tok Guru ini berkempen di Dun Cempaka dan mungkin dapat lihat ketokohan, dari situ lahir inspirasi untuk terlibat juga dalam politik. Mungkin Ustaz boleh ulas sikit sebagai pembuka kata kita untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, kita sebagai seorang Muslim sentiasa puji dan bersyukur kepada Allah SWT di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala beri kepada kita. Persoalan yang timbul adalah berkaitan rapat dengan rasa tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah SWT. Ayat yang biasa saya guna ialah a'udzubillahi minasyaitanirrajim, fastabiqul khairat. Hendaklah kita berlomba-lomba untuk buat kebajikan. Antara makna kebajikan ialah kita sebarkan ilmu, kita sebarkan kesejahteraan, kita sebarkan salam, persaudaraan, dan kita sebarkan kehidupan dalam keadaan rukun dan damai, sama ada di satu kampung, satu negeri ataupun satu negara. Boleh tak Ustaz kongsi sikit, macam tadi kita dalam sembang-sembang sebelum ni Ustaz kongsikan tentang sentimental value ataupun kisah-kisah apabila bersama dengan arwah Tok Guru ikut berkempen di Dun Cempaka kerana kerusi ini diwarisi. Kerusi ini Datuk Seri Ni Aziz menang sejak 1995. Jadi kerusi itu dekat di hati arwah. Apabila Ustaz umum bertanding, adakah terkenang mungkin detik-detik apakah yang menyebabkan Ustaz umum mahu bertanding, seperti mana mahu membawa legasi Tok Guru di kerusi ini? Ialah legasi itu dia lebih kepada satu tanggungjawab, bukan warisan yang kita wariskan. Jadi mungkin itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai anak kedua, anak sulung lelaki, almarhum ayah Datuk Guru ni, antara tanggungjawab, antara kerja buat harian dia ialah dia fikir macam mana nak sampaikan ilmu, macam mana nak sebarkan dakwah, khususnya kepada kawasan dia lah. Jadi dia sentiasa bawa hamba, terutamanya sebagai anak sulung, ke mana saja yang dia pergi. Sama ada masa dia bagi khutbah Jumaat, sama ada masa dia bagi kuliah di mana-mana masjid, ataupun semasa dia melakukan ziarah, terutamanya di kawasan dia. Jadi kita secara langsung kita terdedah daripada kecil lagi pergerakan Tok Guru. Jadi dari satu sudut kita rasa benda tu satu yang membebankan. Tetapi kerana Tok Guru tengok, Tok Guru lihat itu tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba Allah SWT, jadi dia mungkin tertanam dalam hati kita, dalam jiwa kita. Itu juga yang mungkin perlu kita lalui apabila tiba masanya. Jadi daripada situ, apabila berlaku kekosongan selepas peninggalan almarhum ayah Datuk Guru, jadi ana secara peribadi merasakan satu keperluan jugalah selepas lama kita terdidik dalam bidang pendidikan,
Jadi dengan umur dan situasi yang ada, kita rasa masa adalah sesuai untuk kita sama-sama terlibat dalam bidang politik demi untuk memberi asasnya kebajikan kepada rakyat, khususnya di kawasan yang kita wakili. Okey, kalau berdasarkan jawapan ustaz tadi, almarhum Tok Guru ni bawa sama ustaz ni pergi ceramah-ceramah dan sebagainya. Kalau saya faham cerita ni, maknanya dari kecil ketokohan ustaz ni memang dah diketahui oleh almarhum. Maknanya dia dah beri pendedahan awal. Maknanya ini latihan-latihan. Latihan awal untuk ustaz terdedah kepada politik. Adakah dalam keluarga itu ataupun pesanan daripada almarhum untuk secara peribadi kepada ustaz untuk kata ustaz ni kena teruskan legasi dia dalam politik ni? Kalau yang saya faham tadi berdasarkan cerita-cerita ustaz tadi lah. Dia asasnya mungkin dia berkait dengan bentuk didikan. Mungkin kerana kesibukan tu guru, jadi dia masa dia agak terhad dengan anak-anak. Jadi mungkin salah satu cara dia mendidik ialah dia pastikan anak-anak bersama dia. Jadi secara tidak langsung segala ilmu yang diajar kepada masyarakat setempat dapat juga secara tidak langsung kepada anak dia. Dan memang Ambo pun rasa macam tu. Sebab apabila kita ikut setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, akhirnya kita faham bahawasanya ilmu, kefahaman tentang Islam, tanggungjawab sebagai seorang Muslim lahir daripada kehidupan kita bersama ayanda almarhum Tok Guru. Tapi ustaz, kalau saya nak sentuh sikit ustaz sebelum kita tahu saudara ni Abduh ni terlebih dahulu ke depan dalam politik ketika bertanding di Pasir Mas dan sebagainya. Sebelum ini ada, kenapa ustaz ada ataupun ustaz pernah ke meluahkan hasrat untuk lebih ke depan dalam politik, ataupun hasrat itu terpaksa dipendamkan kerana memberi ruang kepada adik kerana merasakan adik ini terlebih dahulu, ataupun ada dapat halangan tertentu sebagainya seperti mana yang didakwa setengah pihak ni? Amal lebih rasa politiknya sebagaimana yang disebut kepada kawan-kawan yang lain, dia macam dah jadi darah daging sebenarnya. Berdasar kepada kehidupan kita bersama almarhum ayah Datuk Guru. Cuma dalam masa sama Ambo juga minat bidang pendidikan. Buktinya masa siapkan tesis master adalah dalam bidang pendidikan. Dan ayahanda Tok Guru juga mungkin kerana berdasar pada faktor minat, dia serah mandat untuk urus sekolah di Pulau Melaka itu Mahat Darul Anwar kepada Ambo. Cuma dalam masa sama juga selepas pada tu dia juga pernah sebut ada cadangan supaya Amor ni dilantik sebagai salah seorang kita kata jawatankuasa perhubungan PAS Negeri Kelantan pada masa tu, pada 2008. Maknanya daripada situ Amor boleh faham bahawasanya hasrat ayah. Cuma atas asas rasa tanggungjawab. Sebab apabila kita ambil satu-satu posisi, satu keputusan, kita kena fikir tentang risiko tanggungjawab. Jadi berdasar pada tu Ambo agak lambat sikit nak beri jawapan, yang menyebabkan ayah sebab pada tu dia sebut tak apalah, tangguh dulu. Jadi keputusan tu, hasrat tu dia sebut 2008. Cuma Ambonya alhamdulillah sahut pada 2018. 10 tahun nikah ni. Lambat tapi masih ada lagi ruang lah untuk maknanya walaupun lambat akhirnya sahut seruan ayahanda. Jadi asasnya akhirnya kita kena terima semuanya adalah qadar Allah, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang merancang. Apapun antara faktor utama ialah apabila kita tengok kekosongan sama ada Parlimen Pekalan Cepat ataupun di Dun Cempaka ataupun di Kijang. Tambahan pula penguat lagi kerana kita tengok adik Ustaz Ni Abduh tu tidak diletakkan di Pengkalan Cepa. Kita rasa macam Amos dia merasa sepatutnya, seeloknya di Parlimen Pengkalan Cepa. Jadi apabila dia letak di Bacok, jadi berlaku kekosongan. Jadi yang mengambil keputusan, jadi pada masa ni adalah masa yang terbaik kalau kita nak terlibat dalam bidang politik. Kita nak meneruskan legasi, bukan warisan
Tetapi legasi tanggungjawab. Legasi tanggungjawab. Terlibat dalam bidang politik. Okey, berkaitan juga dengan ketidak tindakan parti PAS untuk mencalonkan Nik Abdul di Perkara Cepat seperti yang ustaz kata sepatutnya Nik Abdul dicalonkan di situ. Pemerhati melihat langkah-langkah politik dalam PAS ini seumpama hendak menghakis atau mengikis pengaruh almarhum Tok Guru dalam PAS dan tindakan mencalonkan Nik Abdul di Bacok macam nak menamatkan karier politik, sebab kalau di Pasir Mas pun orang tak nak dia. Kalau di Bacok kemungkinan besar pemerhati melihat dia ni dianggap sebagai calon celup lah, kalau istilah orang tempatan. Maknanya YB 5 tahun sekali. Apabila ramai melihat tindakan meletakkan Nik Abdul di Bacok sebagai tindakan untuk menamatkan legasi Tok Guru, dan apabila ustaz pula muncul pergi bertanding di Dun Cempaka, orang tengok ustaz ni hero nak nak menyelamatkan legasi politik warisan ni almarhum Tok Guru ni. Saya nak tanya satu, benar atau tidak? Kalau ustaz boleh jelaskan, sebab ini percaturan orang kata berlaku dalam PAS. Amba ada jawapan dia. Cuma amba nak suruh kepada orang ramai yang terus beri jawapan. Ustaz tak nak cakap sebab sekarang ni ini pandangan di luar ustaz. Saya nak beri ruang untuk ustaz jawab sendiri. Sebab sekarang ni ustaz ambil tindakan yang mengejutkan apabila masih mengaku ustaz ini adalah ahli PAS tapi bertanding di kerusi amanah atas alasan nak menyelamatkan legasi Tok Guru. Ini peluang untuk ustaz jawab, walaupun di luar, orang di luar ada pandangan masing-masing. Saya nak dengar daripada mulut ustaz sendiri. Apa pandangan ustaz berdasarkan situasi yang berlaku? Daripada mulut saya, saya ada jawapan. Cuma buat masa sekarang ni kita suruh kepada awam untuk mentafsir kenapa PAS memilih Nik Abdul di Bacok tidak di Pengkalan Cepa. Jadi apabila amat ambil keputusan untuk masuk dalam bidang politik di Cempaka, bukan asasnya nak menyaingi tetapi dia sebagaimana disebut tadi fastabiqul khairat. Amal lebih suka guna ayat tu, maknanya kita berlumba untuk buat kebajikan termasuk dalam bidang politik. Dalam masa sama ialah mungkin tercetus daripada dalaman, maknanya keperluan untuk terlibat. Sebab untuk menyumbang kepada agama, kepada rakyat, kepada negara, boleh dalam bidang pendidikan, tetapi ruang yang lebih luas adalah dalam bidang politik. Tapi ustaz, satu bila ustaz dah tidak lagi bertanding atas parti PAS, ustaz cakap ustaz melihat perjuangan PAS bersendirian ni dengan gagasan sejahtera ni, yang mana kita boleh pandang kalau orang-orang politik kata bukan heavyweight punya kalangan. Maknanya apabila ustaz melihat dasar-dasar PAS ni, maknanya tidak lagi boleh memenangkan parti itu di kubu kuat sendiri di Kelantan ini. Apakah dasar yang ustaz rasakan yang ada pada PAS ni yang menghalang PAS untuk terus dapat sokongan di Kelantan? Ini pandangan umum. Ustaz ulas sikit. Amo berpendapat PAS dari sudut dasar dia tetap sama. Tidak berubah. Itu diakui oleh sama ada yang menyokong ataupun tidak menyokong parti PAS. Cuma yang membezakan mungkin di sudut pendekatan. Saya melihat pendekatan yang dilakukan oleh almarhum ayah Datuk Guru begitu berbeza dengan pendekatan sekarang. Apapun kita kena hormat sebagaimana kita sebut pendekatan sekarang. Kerana Tok Guru dah tidak ada. Dia telah meninggalkan segala legasi berkaitan termasuk dalam bidang politik. Amal secara peribadinya, amal tengok legasi Tok Guru termasuk pendekatan dia dalam membawa aspirasi rakyat, dalam menyampaikan dakwah, kita kena teruskan termasuk pendekatan dia dalam bidang politik. Macam mana untuk menguasai negara Malaysia, macam mana untuk membina negara kita Malaysia yang kita sayangi semua ke arah yang lebih baik. Jadi dari sudut bacaan politik Tok Guru yang amal faham ialah mesti kita bergabung. Tak mungkin kita bersedia. Kita kuat kerana kita berpegang dengan Islam. Tapi untuk kita maju ke depan dalam bidang politik,
kadang-kadang kita kena meraihkan pandangan perbezaan pandangan, tapi yang pentingnya kita bersepakat. Jadi yang kita sepakat ialah kita nak bina negara kita ke arah yang lebih baik. Jadi apabila negara ni diperintah oleh kerajaan yang baik, dia memberi manfaat kepada seluruh rakyat tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, semua sekali. Jadi itu yang perlu kita fikirkan. Jadi di sini kita tengok AMBO sendiri berarti mana tidak ada gabungan yang mampu untuk mengambil alih tampuk pemerintahan di negara kita melainkan melalui Pakatan Harapan. Jadi menyebabkan AMBO sendiri apabila bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Dan ialah AMBO tengok dalam PAS sendiri pun sebenarnya AMBO tidak masyhur. AMBO orang panggil ustaz biasa je. Cuma perasaan rasa tanggungjawab untuk menyumbang. Jadi apabila diberi tawaran, kita rasa masa sesuai, kita bertawajuh kepada Allah SWT, kita minta dengan Allah Taala supaya dia tunjuk isyarat macam mana. Jadi apabila kita buat keputusan, Al-Quran sebut fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita berazam, apabila kita buat keputusan, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau saya kata setuju tak ustaz kalau saya kata pahlawan ni tak serupa pahmula. Setuju atau tidak, mungkin satu je. Ya, mungkin di sudut pendekatan. Pendekatan. Di sudut dasar tu tak sama. Dasar sama. Maknanya kerana orang lain yang sudah memegang tampuk pemerintahan di PAS, pendekatan cuma yang sudah lain. Pendekatan tu dia memberi kesan besar. Kesan besar. Sebelum ni kita mendapat sokongan yang ketara termasuk daripada orang bukan Islam. Sekarang ni sebenarnya kita kena akur bahawasanya pengundi bukan Islam telah beralih arah. Itu yang merugikan kita di sudut dakwah. Tok Guru ni dalam usaha dia untuk mendekatkan dakwah dia dengan orang bukan Islam, dia sanggup buat apa saja. Selagi mana tidak bertentangan dengan Islam, maka dia buat. Jadi sebab itulah contohnya dia ziarah Karpasing dulu. Pagi tu AMBO ada sekali dengan dia. Dia sebut ayah ni sakit, ayah ni demam, tapi rasa nak pergi ziarah Karpasing. Dia sebut pagi, tiba-tiba petang dia dah sampai di Pulau Pinang untuk ziarah. Dalam keadaan tak dia tak sihat, lepas tu demam pula. Tapi dia pergi. AMBO yakin dia pergi itu semata-mata untuk menunjukkan kepada bukan Islam macam mana hubungan kita sesama manusia. Allah Taala sebut wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mana-mana makhluk yang bernyawa, Allah Taala hidupkan dia, dah ada cukup rezeki. Dari satu sudut kita boleh faham hak asasi bagi setiap makhluk Allah Taala dah lengkapkan. Kalaulah binatang yang melata, Allah Taala beri peluang dia hidup dengan cara dia sendiri, apatah lagi kita manusia. Kita bersyukur kalau kita dilahirkan dalam keadaan Muslim. Tapi dalam masa sama kita kena hormat orang lain yang tidak Islam. Sebab dalam Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Kita boleh berdakwah tapi dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau orang bukan Islam boleh menerima Islam dengan baik, alhamdulillah. Kalau dia tak boleh terima, dia punya pasal lah, Tok Guru kata. Tapi kita telah selesai laksana kita. Tapi dalam masa sama, kita kena tunjuk rahmat Allah SWT tu kepada manusia. Sebab itulah antara tujuan utama diutuskan Nabi Muhammad SAW ialah untuk beri rahmat kepada sekalian alam. Bukan kepada orang Islam saja, bukan kepada orang Arab saja, bukan kepada orang Melayu saja, bahkan kepada semua manusia, bahkan kepada semua makhluk. Jadi kalaulah makhluk lain selain pada manusia, Allah Taala beri hak untuk dia hidup dengan aman damai dengan cara dia, apatah lagi sesama manusia. Apa masalahnya kalau kita hidup dalam keadaan baik, hormat menghormati sesama Islam dan juga sesama bukan Islam. Jadi itu yang AMBO rasa perlu ditonjolkan dalam kehidupan yang Allah Taala buat Malaysia ni, masyarakat majmuk. Mestilah ada hikmah yang tersendiri. Antaranya kita kena tunjuk Islam ni memang baik.
memecomel, tidak ada masalah, ada masalah dalam kehidupan. Okey, kalau mengulas pasal ini juga, kita tak lari daripada percakapan ramai yang memerhati berhubung apabila ustaz buat keputusan nak bertanding ni, ramai tengok tentang isu keluarga. Ya, ya. Dan 2-3 hari kebelakangan ini pun adik ustaz, Ustaz Niamdu, keluarkan kenyataan-kenyataan yang memberi gambaran maknanya penglibatan ustaz dalam arena politik ni sebenarnya tak direstui, hingga menyebabkan ada isu berlakunya ketegangan dalam hubungan keluarga tu. Ya. Minta ustaz jelaskan, mungkin minta betul di pihak ustaz ni. Asasnya apa boleh sebut, seorang abang tetap dia kena sayang pada adik dia. Itu yang diajarkan oleh Islam. Dalam masa yang sama, Islam juga ajar adik dia kena hormat kepada abang yang lebih tua. Itu asas dia. Mengenai keluarga ni, hamba rasa tidak perlu kita perbesarkan. Mana ada seorang mak yang tidak sayang pada anak dia? Hatta kalau anak dia terlibat dalam dadah sekalipun, sepatutnya kita kena terima lah hukumnya kerana anak terlibat dengan kesalahan jenayah contohnya. Tapi perasaan hati seorang mak, dia tetap sayang pada anak. Apa kesalahan mak? Kesalahan yang besar. Tak ada kesalahan. Cuma kerana mungkin kerana faktor ketegangan sekarang ni. Jadi Amor sendiri, Amor tak minat terlibat dengan ketegangan, tak minat terlibat dengan bala. Jadi Amor lebih suka maknanya harmonikan suasana. Jadi Amor dididik oleh mak, oleh ayah, oleh cik, oleh tok guru. Mungkin kita kena seorang abang, kita kena lebih bertanggungjawab. Kalau kita buat silap, kita kena cepat-cepat minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kalau adik kita buat silap, kita tak boleh cepat herdik. Mana kita kena tetap sayang. Tidak timbul isu dapat restu, tidak dapat restu. Alhamdulillah, sebab benda yang kita buat ialah benda baik. Benda baik. Benda baik, insyaAllah. Tetapi orang nampak tak harmoni Ustaz sekarang ni? Macam mana Ustaz? Ialah mungkin kadang-kadang nak melariskan cerita-cerita. Jadi timbul macam tu. Tapi insyaAllah sebenarnya tak ada masalah. Kalau dua belah pihak bertegang, memanglah dia berpanjangan. Tapi kalau satu pihak dia yang cari ketegangan, satu pihak lagi kita relax, mungkin tidak ada masalah. So sekarang ni Ustaz Ahmad berkata untuk duduk di pihak yang tidak mencari ketegangan lah, tidak akanlah buat maknanya. Kita harap dua-dua lah. Dua-dua. Maknanya tak ada orang yang sempurna, mungkin dia ada buat silap. Jadi kita sentiasa kena istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Taala. Ustaz, saya nak cakap satu lagi berkenaan kalau selepas munculnya Ustaz, kita penyerahkan strategi di social media, media sosial Astro Awan ini, kita buat cerapan data di media sosial. Perbualan mengenai Ustaz ni jadi antara yang paling hit di social media sebab orang dah lama tak nampak maknanya kelibat macam almarhum Tok Guru. Lepas tu bila tubiknya Ustaz ni, tiba-tiba kata, bila dengar Ustaz ni bercakap macam dengar almarhum Tok Guru cakap. Penerimaan Ustaz terhadap pujian-pujian yang sebegini tinggi terhadap Ustaz yang menyamakan Ustaz dengan almarhum Ayahanda ni? Mungkin orang silap orang kot. Ambo ni orang biasa sebenarnya. Ustaz biasa je. Cuma kalau ada orang puji lebih-lebih, ialah kita kena kembali semua kepada Allah Subhanahu Taala. Kita tidak rasa satu kebanggaan, bukan mungkin tanggungjawab tu semakin bertambah. Sebab apabila orang nak cari orang yang boleh mungkin tunjuk arah ke arah kebaikan, apabila orang nampak maknanya boleh diberi tugas tanggungjawab, maknanya bukan untuk dibanggakan, tapi tanggungjawab tu perlu dilaksanakan. Daripada situlah kita boleh tengok apa kekuatan sebenar Tok Guru, almarhum Ayahanda Tok Guru sebenarnya. Ada banyak kekuatan dia. Kita tidak bincang di sudut kelemahan seseorang. Kita ambil hak baik. Jadi antara kekuatan dia ialah, sebagaimana Amor biasa sebut, ialah kebiasaannya apa saja yang dia cakap, dia buat. Ini yang mahal sebenarnya. Apa saja yang dia cakap, dia buat. Dan sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi kalau Tok Guru kata kita kena amanah dalam tugas kita, tanggungjawab kita, jadi dia tunjuk contoh. Kalau kita kata kita kena banyak beribadat, solat di waktu malam kepada Allah Subhanahu taala, Tok Guru contoh terbaik. Kalau Tok Guru kata kita kena jaga solat, jadi Tok Guru jaga solat dan solat berjemaah.
Dan memang dia didik anak dia daripada kecil lagi supaya solat dan secara berjemaah. Jadi itu sebenarnya. Mungkin masyarakat awam tengok dia perlu tercari-cari orang ataupun individu kelompok yang yang mampu diberi tugas. Dan dia bukan seorang sebenarnya, kelompok. Jadi Amal sentiasa sebut bahawasanya kita di Pakatan Harapan, sama ada di peringkat negara ataupun di peringkat negeri, alhamdulillah kita berkeyakinan kita ada satu tim, bukan individu. Kita ada satu tim, satu kelompok yang mampu untuk urus tadbir sama ada negeri ataupun negara ke arah yang lebih baik. Sekarang ni sebagaimana semua orang bercakap tentang masalah kesempitan, susah hidup sekarang ni. Jadi yang saya sebut antaranya ialah dia berkaitan rapat dengan masalah pengurusan negara. Jadi sekarang ni di negara demokrasi ni kita diberi pilihan. Tidak ada paksaan, kita diberi pilihan. Jadi inilah masanya yang terbaik untuk kita buat pilihan yang tepat. Dan bagi Amal sendiri, pilihan yang tepat adalah bersama Pakatan Harapan, sama ada peringkat negara ataupun peringkat negeri. Okey Ustaz, mungkin ini soalan terakhir saya. Ustaz ni memang sebelum ni orang tak apa, orang tahu ada almarhum Tok Guru ni ada anak, ada sekian-sekian-sekian. Tapi bila muncul tiba-tiba, sudah pasti macam mana berubah rutin Ustaznya Omar ni selepas jadi antara tumpuan ramai di media, media sosial, kalangan-kalangan orang biasa pun? Yalah, Amal sendiri sebenarnya, Amal lebih suka orang tak kenal pun. Jadi sebenarnya kalau kita pergi mana-mana tempat, orang tahu ini anak tu guru, orang hormat kadang-kadang lebih. Hormat dia terlebih, jadi kita tidak suka sebab kita tahu kita sebenarnya macam mana. Cuma apabila dah terlibat, maknanya kita kena terimalah hakikat. Itulah apabila disebut ayat Quran tadi, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kita telah berazam, apabila kita telah berniat, apabila telah kita buat keputusan, kita kena terima dia punya risiko dia, kita kena terima tanggungjawab. Tapi asasnya lillahi taala, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak mungkin kerana Allah, kecuali hati kita kena bersih lah. Apabila bersih, maknanya antara bukti dia tidak ada unsur dendam, tidak ada unsur caci maki, tidak ada unsur, tidak ada penghormatan. Jadi apabila ada penghormatan, apabila tidak ada kata caci maki, mana itu antara faktor menggambarkan keikhlasan. Yang itu semua yang kita nak. Wallahualam. Wallahualam. Saya doakan yang terbaik untuk Ustaz lah. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami di Astro Awan ini untuk saluran pilihan raya anda. Sekian saja temu ramah. Ini adalah siaran eksklusif kita bersama Ustaz Ni Omar, calon Dun Cempaka yang bertanda tiket Pakatan Harapan. Teruskan bersama kami di saluran 501 Astro Awan ini untuk segala liputan komprehensif seluruh negara berhubung Malaysia memilih 2018. Kita jumpa lagi.